Ini Messi nggak nemenin. Penting banget ya. Messi. Tapi kita berdua ada orang yang dewasa sama-sama membutuhkan duit, jadi bekerja ya. Nggak harus nempel terus kan. Kalau nggak satu lagi mah soal ramalan seorang peramal tentang hubungannya dengan Maxim yang katanya maaf akan dikabarkan kandas atau apalah, mungkin menanggapi gimana gitu soal itu. Ya nggak apa-apa itu juga ya, namanya apa sih yang ngabali di dunia ini ya. Kita juga dulu berpikir sama yang mantan kita atau orang siapapun berpikir udah menikah pun oh selamanya, tapi kan possibilities itu selalu ada, namanya hidup. Yang menikah aja bisa pisah, kalau nggak cerai ya bisa meninggal salah satu. Itu sesuatu hal yang pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi aku nggak takut juga sih. Kalaupun aku selamanya sama dia gitu, taunya aku meninggal duluan gimana? Bisa juga kan? Ya kan? Mau duluan meninggal. Cuma kan kita nggak tahu umur ya. Tapi kan banyak yang mendukung, sangat setuju ya, banget sih. Ya. Kalau yang mendukung kan, sampai kuaminan nih. Ya artinya kan doa yang baik itu bisa menjadi apa ya, energi yang baik juga buat kita. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan kita bisa lebih apa ya, lebih tenang lah gitu. Kan nggak harus mikirin, aduh nanti omongan ini omongan. Tapi kan kalau banyak support artinya kan kita juga lebih tenang bahwa oh I think it's a right thing to do. Boleh yang Maxim lebih sedikit, yang tadi lebih banyak. Bener loh. Karena penting banget loh informasi tadi gitu. Karena kalau misalkan masyarakat nggak mengerti gitu, karena aku lihat kadang-kadang ada pro yang kontra ya masalah support gitu. Dan ada yang ngomong pemerintah kurang tepat atau apa, saya nggak tahu ngerti. Tapi apapun regulasi dan keputusannya harus support kita yang lokal. Dalam negeri dulu tuh kan, kalau dalam negerinya sendiri kita ekonominya keok, dijaga secara ekonomi gitu aja sih. Jadi tolong itu diperpanjang kan, pakai lokal kan ya sih, nggak gitu juga gitu. Tapi ya namanya di tengah pasar yang begitu bebas ya pasti akan ada persaingan kan. Ya tapi kita pilih misalkan aku ke pasar even beli jeruk aja, mungkin beli jeruknya yang lokal gitu. Itu kan membantu petani juga. Rasanya juga sama-sama apel malang, nggak usah apel Amerika. Ya boleh apel Amerika nggak apa salah, atau apel dari Tiongkok boleh banget. Tapi maksudnya komposisi beratnya jangan berat lah buat.